Assalamualaikum, kembali lagi bersama Wici Rajo Channel. Kali ini kami masih berada di kawasan wisata Pacet, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya berada di Warung Tegal Watu, Desa Made, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Warung Tegal Watu merupakan warung sederhana yang berada di tepi kali. Dan untuk hari Minggu, biasanya pengunjung full banget. Begitu sampai lokasi, kami langsung melakukan pemesanan. Nasi jagung itu sama. Kalau dong ayam, kacang. Oh, kan nasi kecil mamam. Itu dua. Iya. Membeli apa? Membeli jeruk. Dua. Kerupuk empat. Ada tempat makan lesehan yang langsung berada di bawah pohon durian.
Ada banyak gazebo-gazebo untuk tempat makan yang berada di lokasi atas maupun di lokasi pinggir kali. Dengan pemandangan batu-batu besar dan berada di bawah pohon durian. Untuk kalian yang membawa anak-anak bisa mencari tempat makan di gazebo atau lesehan di atas tikar di pinggir kali. Sekalian anak-anak bisa bermain air di kali dan tetap dalam pengawasan orang tua. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat dan pastikan Anda sudah like and subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video-video menarik kami selanjutnya. Terima kasih.